استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعاسر. أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jala jalalu zikruh. Allah beri kesempatan pada malam ini untuk kita memikirkan akan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di dalam pengetahuan dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita bahas dalam kitab Jalan Para Abid, Minhajul Abidin, orang yang hampir, orang yang dekat, orang yang ahli ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya senyap ibadah. Jadi tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung bab taubat, muka surat 53. Nah. 53 seorang. Eh, 53 orang. Neh. Dah bang. Habis mana bang? Atas sekali ke bawah? Ingat? Oh, tak apa. Tak apa. Dah senyum 4 kali tu. Okey, ustaz sambung kat sini. Okey. Perenggan atas itu, maka untuk menjawab, neh, kita bahas mengenai taubat. Jika anda berkata lagi bahawa yang menghalangi saya daripada bertaubat kerana saya mengetahui tentang diri saya sendiri bahawa saya akan kembali kepada mengerjakan dosa dan saya tidak tetap atas pengakuan taubat, maka tiada faedah pada pengakuan taubat saya itu kerana saya akan melanggarinya. Ini Johnny pula tentang silan mengenai taubat ni, yang konon kita fikir apabila kita terfikir, kita akan ulang benda tu balik. Kita nak taubat ni, kita ulang benda tu balik. Dia akan lahir ataupun terlintas satu fikir, terlintas doket bonak fikir kita ni, saya takut dan buat balik. Saya takut saya buat balik, saya kembali balik kepada benda yang maksiat itu. Takut kita langgar balik. Kadang-kadang benda tu, dia bermain doket fikir kita. Maka untuk menjawabnya, ketahuilah bahawa perasaan dan sangkaan ini adalah daripada tipu daya syaitan. Sebenarnya sangkaan bondo tu daripada tipu daya syaitan. Syaitan menipu kita tentang sekilan jikalau ada sangkaan macam tu. Yang sebenarnya kita ni tak tahu akan ghaib. Kita tak tahu bondo yang menjangkau tu. Kita tak tahu yang bondo tu hadir dalam kehidupan kita. Kita nak taubat tapi kita rasa kita ni takut buik balik, takut langgar balik akan taubat tu. Sebenarnya itu bisikan syaitan. Jangan dongar tentang silan. Imam Ghazali bagi tahu itu adalah bisikan syaitan. Tak nak dongar benda tu. Apabila kita nak taubat, kita kena bulat kita punya hati. Memang betul-betul kita mahu bertaubat. Kita takut akan dosa yang kita lakukan. Itu deh. Itu baru jadi dia punya taubat. Kalau bondo tu terlintas, copek-copek kita istighfar. Copek-copek kita bertaubat balik kepada Allah Ta'ala. Sebab bondo itu adalah tipu daya syaitan. Dia syaitan punya kojo ni tuan-tuan sekalian. Dia boleh ajak kita buat ibadah. Dia suruh kita, dia galakkan, dia bisikkan kita buat kebaikan. Lepas tu dia akan cantas kita satu perkataan ataupun satu fikrah yang kadang-kadang kita ni habis kita punya amal. Kita buat itu, kita buat ini, buat amal kebajikan, sembahyang sunat, tambah itu, tambah ini, zikir, baca Al-Quran. Lepas tu dia bagi tahu dalam ramai-ramai ini kau lah paling hebat. Dalam ramai-ramai ini kau lah yang paling baik, kau lah yang paling soleh. Itu yang dibisikkan, itu bisikan syaitan.
Sebenarnya bondo tu dalam kita mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kata ya hujjatul Islam ini adalah daripada tipu daya syaitan. Memang setan betul-betul tuan-tuan sekalian. Menipu yo kojo, tipu daya syaitan. Kita pula jenis yang tak tahu yang menipu ini adalah musuh kita. Cakap pun tak betul tuan-tuan sekalian. Itu tipu daya syaitan, kata ulama. Sebagai pertanyaan balik kepada anda, ulama tanya kita balik. Kita soal benda tu, ulama bagi persoalan, sebab benda ni selalu bermain di benak fikir orang yang beriman mengenai nak faham konsep taubat yang sebenar. Nah, ulama tanya kita balik sebagai pertanyaan balik kepada anda. Kita lah, daripada mana ilmu ini anda perolehi? Ulama tanya. Kalau benda tu ulama tanya, daripada mana benda ni anda perolehi? Dia tanya kita balik lah. Maka sekiranya anda bertaubat, kemungkinan anda akan mati sebagai orang yang bertaubat sebelum sempat anda kembali mengerjakan dosa. Oleh itu janganlah anda tertipu oleh syaitan. Nampak? Sebab kita tak tahu soh lah, kita tak tahu umur kita sampai bila. Jadi kita taubat ni tuan-tuan sekalian, betul-betul kita taubat, benda yang mendatang kita peduli lah. Bukan kita tak fikir akan mendatang tu macam mana. Tidak. Dia membuatkan kita ni jadi sangsi dengan taubat kita. Kita jadi tak yakin dengan taubat kita. Sebenarnya taubat ni tuan-tuan sekalian kena yakin. Kita nak buat, kita takut langgar benda tu sebab kita tak tahu mati ataupun tidak. Kalau kita fikirkan takut kita langgar, ulama beritahu itu meninggalkan seketika benda yang maksiat, benda yang tak baik. Jadi kalau kita matilah ketika itu dan kita memikirkan takut langgar benda tu, jadi taubat kita tidak sempurna. Kalau taubat tidak sempurna tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulama bagi tahu tuan-tuan sekalian, Allah taala bagi kita 5 alam. Yang pertama sekali alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima adalah alam akhirat. Antara kelima-lima ini tuan-tuan sekalian, yang paling penting adalah alam dunia. Jadi alam dunia ni tuan-tuan sekalian, tempat kita menuju kita punya tempat syurga ataupun neraka Allah taala. Jadi dunia inilah kita kena buat betul-betul. Bahagian taubat kita kena buat betul-betul. Jangan kita salah konsep tu. Kalau kita salah konsep tu tuan-tuan sekalian, kita tidak dikategorikan orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang lalu. Sebab kita sangsi dengan taubat kita, kita takut kita langgar balik. Kita tak tahu kita langgar ataupun tidak, ataupun kita melakukan maksiat yang kita nak tinggal, memang betul-betul nak tinggal, kita tak tahu kita buat ataupun tidak. Itu yang kadang-kadang menjadi bebanan pada diri orang yang mahu bertaubat. Dia jadi tak yakin dengan taubatnya. Dia jadi susah tuan-tuan sekalian, takut langgar dan munafik pula kalau langgar. Bukan macam tu. Bukan kategori munafik ataupun kita berpura-pura dengan taubat kita, tidak. Sekarang ni kita yakin, kita taubat sungguh-sungguh, yang akan datang itu urusan Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu ghaibiyah, kita tak tahu bondo yang akan datang. Jadi teruskan. Ulama beritahu kalau kita sangsi, ragu-ragu, takut kita melanggari setelah kita bertaubat, itu adalah bisikan syaitan la'natullah. Kata ulama, kenapa kita nak gunsing lagi kan? Kadang-kadang kita gunsing. Bukan kita tidak menyesal akan dosa-dosa yang berlaku, tidak. Tetapi yang membuat kita gunsing, takut kita buat balik, kita langgar balik. Itu yang jadi salah tu. Itu yang jadi yang kadang-kadang tak dapat dia punya manfaat ataupun tak dapat dia punya maksud sebenar untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas taubat terjemah dengan amal. Selalu saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kita taubat terjemahkan dengan amal. Jangan taubat kita sonyap. Jangan taubat kita biarkan macam tu. Tak jadi ya. Taubat kita terjemahkan dengan amal. Kita buat solat sunat taubat. Kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Buat amal kebajikan. Baru jadi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ibu ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, acik-acik sekalian, abah-abah sekalian, cukup-cukup penting. Sebab Rasulullah bagi tahu setiap alam yang kita lalui makin lama makin susah. Daripada alam roh yang ada kat situ, semua mengakui Allah Taala pencipta. Semua mengakui.
Fir'aun, Dajjal punya roh, semua yang baik, yang jahat, semua yang kita yang tahulah. Mana waktu ketika itu semua mengakui Allah Ta'ala yang satu. Pindah ke alam rahim, tak ada perintah sembahyang lagi. Tak ada perintah sembahyang, tak ada puasa, perintah puasa, zakat. Mana kita duduk dalam alam rahim. Kocik, susah nak bergerak. Allah Ta'ala keluarkan kita pergi alam dunia. Alam yang kita kena beramal, darul amal. Lepas itu makin jadi susah pergi alam barzah. Alam barzah ni tuan-tuan sekalian, ada keadaan saja roh itu disimpan sijin ataupun illiyin. Kalau disimpan di sijin, Allah Subhanahu wa taala akan azab. Disimpan di illiyin, Allah Subhanahu wa taala akan rahmat. Lepas itu akan masuk alam akhirat. Jadi bondo ni makin susah makin susah. Jadi apabila makin susah makin susah, kita ingat mati, kita ingat apa yang kita nak bawa, bertemu dengan Allah sebelum kita menghembuskan nafas kita terakhir ataupun sebelum kita nak buat apa-apa tuan-tuan sekalian, apa bondo kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini penting taubat. Kan? Tahu dia punya cara taubat tu. Tahu cara apa yang berlaku dalam bisikan hati, kita ada ilmu, kita faham bahawasanya. Oh, terkejut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa malaikat kot? Jadi kita tahu apakah kronologi ataupun apakah maksud taubat yang sebenar. Itu adalah tipu daya syaitan, bisikkan macam tu. Memang banyak berlaku ni. Nak yang membuat kita sangsi dengan taubat kita. Yang membuatkan kadang-kadang sangsi dengan ibadah. Nak, sangsi dengan ilmu kita, sangsi dengan ibadah. Itu adalah tipu daya syaitan. Apa yang berlaku pada sahabat kita? Nak, saya tak khusyuk, saya lalai dalam sembahyang, jadi saya tidak perlu sembahyang. Nak dengar tak? Saudara seorang ni tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah. Dia bagi tahu macam tu tuan-tuan sekalian, sampaikan dia menidakkan, dia jadi sanksi, dia jadi apa? Jadi sanksi, lepas tu jadi tak yakin dengan solat, lepas tu tak payah sembahyang. Itu bisikkan syaitan. Sebab asal Rasulullah sembahyang, dalam keadaan sakit pun Rasulullah sembahyang. Macam mana kita umat tak sembahyang sedangkan Nabi sembahyang? Itu dia punya konsep yang tersilan mudah. Ha? Kalau kita mengatasi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, salah. Ha? Ha, jadi sekarang ni tengah berdebatlah tuan-tuan sekalian, ma'rifat hakikat ni yang sebenar mengenai sembahyang, yang sebenar mengenai solat ataupun ibadah. Itu satu bisikan syaitan. Nah, Nabi pun sembahyang, yang penting sembahyang. Khusyuk tak khusyuk, yang penting sembahyang dulu. Khusyuk tak khusyuk akan datanglah tuan-tuan sekalian apabila kita mendalami sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu deh bisikkan syaitan. Qajo syaitan ni tuan-tuan sekalian, qajo nak memperdayakan kita. Adapun kebimbangan anda dalam mengulangi perbuatan dosa. Ulama bahas lagi. Adapun kebimbangan anda dalam mengulangi perbuatan dosa, maka bagi mengelakkannya wajiblah anda berazam kuat dan benar-benar nekat pada meninggalkan perbuatan dosa itu. Bukan kita nak runsing kita buat ataupun tidak, kita nekat betul-betul tak nak ulang lah. Sebab kita tak akan tahu selepas kita bertaubat apa yang berlaku, sebab kita tak tahu gaib. Kita mana tak tahu gaib tentang sekalian, kita tak tahu bondo ni. Jadi apabila kita memikirkan bondo tu, kita jadi sanksi, kita jadi jadi malih pula tentang sekalian nak bertaubat, jadi bebanan pula kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena nekat yang kita nak tinggalkan perbuatan maksiat ataupun dosa itu, serta serahkan kepada Allah Ta'ala untuk menyempurnakan maksud anda yang luhur itu, makna maksud taubat itu. Sekiranya Allah menyempurnakan hasrat anda dengan limpah kurnianya, maka bererti maksud yang anda idam-idamkan itu sudah tercapai. Allah Ta'ala yang kurniakan, Allah Ta'ala yang bagi. Dan sekiranya pula ia tidak menyempurnakan maksud anda kerana masih lagi anda kembali membuat dosa, maka ketahuilah sesungguhnya semua dosa yang dosa anda yang terdahulu telah diampunkan, dan ini bererti anda telah terlepas dari bersih dan bersih daripada dosa yang lalu. Dengan itu anda tidak berdosa melainkan dengan dosa yang anda lakukan sekarang ini jua, dan ini sudah tentu merupakan satu keuntungan besar dan faedah yang maha besar. Jadi yang selesaikan benda tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita taubat. Macam sembahyang tadilah. Nah, kita khusyuk ke tak khusyuk ke, lalai tak lalai pun tuan-tuan sekalian, sembahyang dulu, buat dulu. Kalau kita tak buat, kalau kita tak kerjakan, macam mana nak datang benda tu? Kalau kita tak kerjakan, sah-sah lah salah.
Kita taubat dulu tuan-tuan sekalian, buat dulu nekat bulat hati. Nah, yang lain-lain tu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bondoh ni yang perlu kita fikirkan, yang akan jadikan masalah dalam kehidupan kita. Kita akan terbeban. Dosa-dosa ni tuan-tuan sekalian, kita akan terbeban je kalau kita tidak bertaubat. Dan lagi satu, orang buat dosa, dia tidak rasa terbeban. Nah, itu tuan-tuan sekalian, satu tafsiran yang salah. Allah Ta'ala nak sesatkan kita tu. Apabila kita buat dosa, kita rasa tidak terbeban, kita rasa tidak bersalah. Itu adalah satu maksud, satu tafsiran. Sampaikan satu tahap, kita beritahu dan macam-macam buat benda dosa, tak ada pun Allah Ta'ala turunkan azab. Itu satu tafsiran yang salah. Itu makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita rasa tidak terbeban dengan dosa yang ada. Kita tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan minta azab, saya pergi ke Mekah, kalau betul-betul saya salah, mana azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan azab? Itu satu tafsiran yang salah, tuan-tuan sekalian. Tafsiran yang salah, Allah Ta'ala nak menyesatkan seseorang itu. Wa'iyadzubillah. Kalau Allah Ta'ala buat keputusan nak menyesatkan seseorang, maka orang itu pasti akan sesat. Kalau disebabkan makhluk, dia tunggu akan Allah Ta'ala punya ketentuan nak sesat ataupun tidak. Datang daripada nafsu, datang daripada syaitan. Bondo ni tuan-tuan sekalian, makhluk lagi yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau Allah Ta'ala sendiri yang buat keputusan nak menyesatkan seseorang itu, pasti akan tersesat dengan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna ni bondo ni, buaya sekalian, tuan-tuan sekalian, kita buat dulu urusan yang lain adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji kita ni taubat, janji kita ibadah, janji kita amal buat amal kebajikan. Buat lagi tuan-tuan sekalian, buat lagi. Jadi terima ataupun tidak tuan-tuan sekalian, itu adalah urusan Allah. Lepas tu kita usaha, kita ikhlas, nekat dalam hati kita supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat kita. Nah, kadang-kadang orang nak pergi haji umrah, dia akan nantilah pergi haji nanti taubat. Nah, pergi haji nanti taubat, pergi umrah nanti doa banyak-banyak, taubat, minta-minta banyak-banyak, buat sembahyang kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dekat rumah Khadijah binti Khuwailid. Nah, kita buat dekat Ma'ala, lepas tu duduk dekat Raudhah, doa banyak-banyak nak taubat kat situ. Persoalan ni Allah Ta'ala terima kau taubat kita kalau kita niat macam tu awal-awal. Ini adab dengan Allah Ta'ala, cukup-cukup tak ada. Kita tunggu tuan-tuan sekalian, satu keadaan kita nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan sedangkan kita tak tahu taubat kita diterima ataupun tidak. Itu yang kadang-kadang kita salah. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tafsiran itu menjadi salah dengan apa yang kita nak buat. Kita nak tinggalkan maksiat ni, nanti kat Mekah nanti dia akan taubat. Kat Mekah, kau sampai ke Mekah ataupun sampai ke Mekah, persoalan Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Jadi taubat ni tuan-tuan sekalian, kita buat awal-awal. Kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tunggu bersalah baru kita taubat. Apa kata ulama, walaupun kita tak buat benda tu, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dijauhkan akan benda yang kita tak buat. Contoh, kita tak bunuh orang, tapi kita minta jauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara yang macam tu. Kita tak main nombor ekor, kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak main, tetapi kita doa minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat itu. Ha, itu cara orang tuan-tuan sekalian. Jadi jangan biarkan benda ni menghantui kita. Nah, hantui waktu-waktu jadi runsing risau ataupun kita rasa tidak terbeban apabila kita melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iyadzu billah. Bondo ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala yang tentukan. Yang penting kita buat, sebab kita kena tahu, kita kena buat, ini perintah Allah Ta'ala. Kita kena tinggalkan sebab kita tahu ini adalah larangan Allah Ta'ala. Tinggalkan benda tu dulu. Tinggalkan benda tu dulu. Buat benda tu dulu. Apabila kita tinggal, kita buat yang lain itu tuan-tuan sekalian, urusan Allah. Waktu nak kita tinggal, kita bulat, kita nak tinggalkan, tak nak buat dah, urusan yang lain itu urusan Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu ghaibiyah. Kalau kita nak ibadat sekalipun, buat ibadat itu tuan-tuan sekalian semata-mata ikhlas, mukhlis kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita istiqamah ataupun tidak, waktu itu kita janji dengan Allah, minta pertolongan dengan Allah supaya amalan yang kita buat, kebajikan yang kita buat ni boleh istiqamah. Bukan kita risau nanti dan tak buat jadi munafik pula. Salah, itu bisikan syaitan. Kan selalu macam tu. Lah sampai kita tak nak buat benda tu, bak taubat, sampai kita tak mau taubat, bak kita nak buat amal kebajikan, nak tahajud sampai kita tak nak tahajud, bak kita nak hafal Al-Quran sebab kita takut nak hafal Al-Quran, sebab kita takut kita tinggalkan nanti. Memang ada amaran ataupun ada ancaman orang yang hafal Al-Quran ditinggalkan macam itu saja, memang ada ancaman. Tetapi kita tak tahu benda yang akan datang.
Yang penting ulama bagi tahu kat situ kita nekat nah. Sebab kita tak tahu ghaibiyah. Waktu kita buat, kita bulat, kita nekat. Kita wujudkan solat sunat tahajud 2 rakaat, lebih tu solat sunat witir 3 rakaat. Kita tak nak buat, takut kita jadi bondo tu jadi munafik pula dan buat semangat lepas tu dan tinggalkan. Kita jadi macam tu. Kita jadi macam tu. Kita nak setorah masuk tabung masjid dan takut dan riak lah. La haula wala. Masuk dulu. Lepas tu kita faham lah Rasulullah ajar. Waktu itu kita mukhliskan hati kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Minggu depan tabung mari lagi. Masuk ataupun tidak, itu urusan Allah. Sekarang ni waktu dah kan, itu kita buat bondo tu. Ha, itu yang ulama maksudkan. Jadi apabila kita jadi sanksi dengan bondo tu yang membuatkan kita tinggal, dahlah kita tinggal amal, dahlah tinggal taubat, dahlah tinggal amal kebajikan. Lepas tu kita salah pula tafsir dan takut dan buat boleh, dan takut dan tak nak jadi orang yang munafik. Salah. Kita buat dulu tunasilan, buat dulu. Yang menentukan akan datang itu adalah Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak puja Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan bondo tu? Kita puja Allah, kita janji, kita nekat, hati kita bulat, insyaAllah Allah Ta'ala akan izin. Ha. Jadi yang tu ulama suluh kita faham, takut-takut kita salah tafsir. Yang kita ingatkan bondo kita buat itu betul, rupa-rupa tuan-tuan sekalian itu adalah bisikan syaitan. Mana orang belajar kitab Minhajul Abidin dia akan tahu. Mana orang mengaji dia akan tahu. Macam mana orang yang tidak mengaji, dia ingat bondo tu baik, rupa-rupa itu adalah bisikan syaitan. Dia ingat bondo tu dah bagus dah tuan-tuan sekalian. Kita jaga hati, kita jaga itu. Sebenarnya itu bisikan syaitan. Apabila tak ngaji, tak habis, itulah jadi ya tuan-tuan sekalian. Kita tertahan ibadah, tertahan taubat, tertahan amal kebajikan dekat situ. Masuk-masuklah tak buat macam, masuk eh dulu, masuk dulu. Lepas tu kita nekat dekat situ, yang penting kita dah buat. Kita pakai seroban, pakai jubah, takut riak. Apa masalah takut riak? Bolo janggut takut riak, apa masalah takut riak? Sebab kita tak tahu yang mendatang, yang penting kita buat. Buat dulu tuan-tuan sekalian, buat dulu. Yang mendatang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu waktu buat itu ikhlaskan hati. Istighfar banyak-banyak waktu itu supaya Allah Taala kekalkan amal kebajikan. Ni tak buat lagi dah rasa sanksi. Macam taubatlah, tak buat taubat lagi, tak taubat sungguh-sungguh dengan Allah Taala, kita rasa sanksi dengan Allah Azza wa Jalla. Habis ya. Jangan rasa sanksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat dulu penting ya tuan-tuan sekalian. Buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain adalah urusan Allah Ta'ala. Kita buat terpek palo dah. Kita tinggalkan maksiat, mahu bertaubat, menunjukkan pahala dah kat situ. Nah, kalau rasa sanksi habis eh. Buat dulu tuan-tuan. Buat dulu benda tu, yang akan datang istiqamah ataupun tidak, langgar ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rasa sanksi dengan ibadah. Jangan rasa sanksi dengan taubat. Ha, buat dulu. Maka nasihat saya, Imam Ghazali nasihat. Maka nasihat saya, janganlah kebimbangan kembali melakukan dosa itu menghalangkan anda daripada bertaubat. Kalau kita unseng risau akan buat, tak jadi taubat dong. Tak jadi tuan-tuan sekalian. Ini contoh ustaz bagi. Sebab kita ramai lelaki kan. Yang kadang-kadang tuan-tuan sekalian, itu sebab orang yang nak kahwin dua ni. Jangan dia rasa kesian tu. Kalau rasa kesian, dia akan jadi masalah. Kesian yang melampau. Kalau kata rasa kesian dengan isteri yang pertama, sampai bila kita tak kahwin? Itu masalah. Kadang-kadang kita rasa kesian yang melampau. Bukan tak boleh kesian, tapi niat kita nak kahwin, rasa kesian mana kahwin lah. Begitu juga dengan taubat. Kalau rasa kesian, oh kesian lah macam mana nak kahwin. Awak nak kahwin, tak usah cakap pasal kahwin. Kahwin lagi satu. Rasa kesian itu satu tips yang diberi oleh seorang pengetua. Dia beritahu, nak kahwin dua ni mudah ha? Kalau awak tak kuat, hati tak kental, hati tak nekat, memang tak lepek ha? Hai bye bye lah tuan-tuan sekalian. Itu dari sudut usaha kita. Dari sudut usaha. Bukan dengan taubat ni. Kalau kita rasa risau, kita akan ulang benda tu balik. Sampai bila kita tidak bertaubat, kita rasa apa? Rasa sanksi. Itu bisikan syaitan. Rasa was-was. Was-was dalam hati tuan-tuan sekalian, itu bisikan syaitan. Itulah mak nasihatkan, janganlah kebimbangan kembali melakukan dosa itu menghalang anda daripada bertaubat.
Kalau ustaz bincang bab poligami tuan-tuan sekalian, memang orang tak setuju. Nak bagi tahu jangan kesian kepada isteri. Eh, mana boleh macam tu? Dah kau nak kahwin dua, kalau tak rasa kesian, rasa nak menangis, rasa tak sanggup, tak payah cerita. Tak payah cerita nak kahwin dua. Kalau dah perangai dah macam tu, dah keadaan fikrah kita macam tu, tak payah nak cerita. Teruskanlah dengan isteri yang satu. Itu yang kadang-kadang tu sekalian pondok tu terhalang. Bukan kita nak beritahu kita ni tak ada peri kemanusiaan. Tidak. Kalau macam tu sampai bila takkan terjadi benda tu. Begitu juga macam taubat. Saya nak nisbahkan. Begitu juga macam taubat. Apabila kita rasa bimbang apa yang kita nak buat ni, kita sebimbang rasa sangsi, tak jadi ya. Jadi kena nekat tuan-tuan sekalian, dah buat ataupun tidak, kita mengulangi ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak tokankan. Apabila seseorang itu sudah melakukan sesuatu dosa, wajiblah bertaubat. Masalah mukadimah awal itu, taubat itu yang sebenar-benar, macam mana Allah Ta'ala terima? Ini masalah. Kalau taubat Allah Ta'ala tak terima, macam mana kita nak ngadap Allah Ta'ala nanti? Doki akhirat nanti, ya Allah dah bertaubat. Tapi taubat kita tuan-tuan sekalian, bukan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat nanti tuan-tuan sekalian, dah sampai di hadapan Allah Ta'ala. Itu sebab dalam lima-lima alam ni, yang paling penting adalah alam dunia. Alam dunia lah kita nak beramal ibadah. Tuan-tuan nak tahu tak apa yang dikeluarkan, permintaan yang dikeluarkan apabila keseluruhannya dihimpunkan di Yaumil Mahsyar? Orang nak himpun di Yaumil Mahsyar, termasuk kita, perkataan pertama akan keluar, ya Allah kembalikan balik dekat dunia, sebab dah nampak gaib. Dia suruh balik ke dunia, ya Allah nak balik ke dunia, apa? Nak beramal soleh, ya Allah. Ini tempat penting, bak taubat ke, bak ibadat ke, nialah tempat eh. Inilah tempatnya tuan-tuan sekalian. Alam barzah dah tak boleh kita nak beramal. Pergi alam akhirat dah lalu jazak. Tak boleh apa-apa. Ha? Sinilah tempat kita nak belajar betul-betul. Kita nak faham apa konsep taubat yang sebenar. Apakah kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali nasihat, janganlah kebimbangan kembali melakukan dosa itu menghalangkan anda daripada bertaubat. Kerana sesungguhnya taubat itu pasti meletakkan kedudukan anda di antara salah satu daripada dua kebajikan, kata ulama'. Taubat ini, jangan kita rasa sangsi, sebab taubat ini akan meletakkan kita salah satu daripada dua kebajikan. Mana dua, ada dua kebaikan dalam taubat. Dan Allah jua pemberi taufik dan hidayah. Maka inilah perkara yang wajib anda fahami benar-benar. Adapun jalan untuk keluar dan melepaskan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa itu dapat diusahakan setelah kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dosa tersebut. Kemudian setelah dipastikan jenis dosa itu, barulah pelaku dosa itu bertindak membersihkan dosanya mengikut peraturan-peraturan yang tertentu bagi jenis dosanya. Jadi ulama beritahu, sebelum kita bertaubat tadi, kesangsian kita mengenai taubat habis dah. Jadi ulama ajar, jangan kita sangsi dengan taubat kita. Jangan kita merasai kita ni nak mengulang, kita rasa takut saya mengulangi, saya jadi orang yang munafik, saya jadi orang yang berpura-pura dalam taubat. Jangan, ulama cakap jangan macam tu. Itu adalah bisikan syaitan. Buat dulu. Kadang-kadang kita rasa kita lalai, tak nak buat. Kadang-kadang kita rasa tak boleh istiqamah, tak nak buat. Salah. Tidak. Kita buat dulu tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita nekat, kita azam, kita akan teruskan akan taubat, teruskan amal kebajikan. Itu kemahuan ulama kita. Jangan rasa sangsi, itu adalah bisikan syaitan. Okey, bahagian tu habis. Bahagian tu habis. Okay, ini masuk bahagian lain. Kalau kita bertaubat sungguh-sungguh nekat, ada dua kebajikan kata ulama. Salah satu daripada itu, ada dua kebajikan kata ulama. Maka ini ialah perkara yang wajib anda fahami benar-benar. Adapun jalan untuk keluar dan melepaskan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa itu dapat diusahakan setelah kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dosa tersebut. Kemudian setelah dipastikan jenis dosa itu, barulah pelaku dosa itu bertindak membersihkan dosanya mengikut peraturan-peraturan yang ditentukan bagi jenis dosa. Dosa yang macam mana ni tuan-tuan sekalian? Nah, kita buat dah dosa ni, adakah taubat macam tu ya? Berpadanan ataupun tidak dosa yang kita buat dengan taubat yang kita laksanakan. Ha, itu deh. Ada joni-joni juga tuan sekalian, dosa apa yang kita buat. Nah, jadi yang ustaz cerita tu,
Kalau bondo tu tuan-tuan sekalian berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berkaitan dengan manusia, lepas tu perlakuan kepada hukum syarak yang tak ada amal ibadah yang wajib diganti, kita taubat, janji dengan Allah, menyesal apa kita buat, bondo kita buat tu bondo yang salah, khalas. Kalau bak semayang kita tinggal, nak tak nak taubat, kita akui bondo tu salah, lepas tu kita kena tinggalkan perkara yang maksiat, tak semayang wajib kan, wajib ganti. Okay, ini kategori taubat yang macam mana, jenis-jenis dosa yang macam mana yang berpandangan dengan taubat yang kita lakukan. Ha, kadang-kadang kita rasa susah. Tuan-tuan ingat, kita dulu buat salah. Dah buat salah, lepas tu kita nak tebus kesalahan kita, takkan nak sonang-sonang macam tu. Macam orang tak puasa. Ha? Orang tak puasa, lepas tu tuan-tuan sekalian, dia tinggal puasa dengan sengaja. Nak ganti puasa tu tuan-tuan sekalian, kalau tak ganti tahun yang berikutnya, dia bawa tahun depan, dia kena bayar fidyah. Kalau 10 tahun, dia mula tak puasa 2010. Lepas tu kita tanya, tak puasa ni sebab apa? Tak pek ganti ni sebab apa? Ada musyakah ke? Ada uzur syar'i ke? Ada uzur tu ke? Ada sakit ke? Kalau sakit, tak perlu bayar. Dia tak ganti puasa tu sebab dia sakit. Tidak perlu bayar fidyah. Tak adalah digandakan fidyah itu sebab dia tak boleh nak ganti puasa sebab ada maslahah. Nak tengok juga, tapi dia kat memang ustaz memang boleh ganti, memang sihat buga, tapi akak sengaja tak ganti sebab asbab kejahilan. Jadi mana dia? Kena gandulah. Contoh tak puasa 2010. Lepas tu kena ganti untuk tahun 2011. 2011 pun tak 2011 tu tak bayar fidyah lagi, wajib ganti. Kalau 10 lagi 10 lagi lah. Kalau dia tak puasa 2011, lepas tu dia tak ganti, dia bawa 2012. 2012 tu wajib ganti, tapi kena bayar fidyah. Sehari satu cupak. Apabila bayar fidyah tuan-tuan sekalian, lepas tu dia tak puas lagi, tak lagi, dia bawa sampai 8 tahun. Makna satu hari tu fidyah tu jadi 8 kali ganda. Apabila nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah dia jadi borek pula. Eh, tak boleh lah macam tu, banyak nak akak nak bayar. La haula wala quwata illa billah. Kita dah salah, kita dah buat salah dengan Allah Taala. Kita nak bertaubat, nak berosihkan jiwa kita. Kalau tak bertaubat, jawapan neraka Allah Ta'ala wa'iyadzubillah. Jadi apabila kita dah buat salah macam tu, tuan-tuan sekalian, janganlah kita rasa macam kita rasa tak patut macam ni lah, haula wala. Ini bukan hukum kita, ini hukum Allah Ta'ala. Rasa tak patut lah macam ni. Macam orang mempertikaikan hudud jugalah. Mak kisah, ta'azir, bak bondo-bondo hudud ni lah, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang. Tak boleh macam ni, zalim. Ini bukan kehendak kita, ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita pandang ini kehendak siapa? Ini kehendak Allah Taala. Api kalau kita menafikan ataupun kita rasa tak patut macam ni, apa guna kalimah tauhid yang kita sebut syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa guna kalimah tu yang ada pada diri kita? Jadi kadang-kadang bab taubat yang kadang-kadang yang itu pun kita dah tahu kita salah. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kembali ke fitrah. Kita rasa tak boleh macam ni, nak taubat jadi payah pula. Tuan-tuan sekalian, kita dah salah. Kita dah salah mujur, Allah Taala tak matikan kita sebelum sempat bertaubat. Mujur, alhamdulillah Allah Taala bagi peluang, Allah Taala bagi hidayah. Kita fikir, kita mahu bertaubat dengan Allah. Kita nak ganti apa yang kita tinggal, kita nak bayar apa yang tertunggak. Itu semua tuan-tuan sekalian, satu rahmat Allah Taala, belas kasih. Kalau Allah Taala tarik nyawa kita sebelum dapat kita berfikir, dosa kita tuan-tuan sekalian tidak dihapuskan lagi, apa kita nak jawab dengan Allah Azza wa Jalla? Nampak? Itu sebab apabila kita mahu kembali kepada fitrah, kita nak kembali kepada kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, jangan rasa taubat ini membebankan diri kita tuan-tuan sekalian. Itu nak tengok joni-joni taubat tu macam mana. Nak sebelum ustaz nak ajar ni joni-joni tu macam mana. Yang kadang-kadang kita rasa borek pun ni. Kita rasa tak patut, kita rasa borek. Masa tu saya kira-kira lah ikut apa yang dikeluarkan oleh pusat zakat. Kira-kira bayar fidyah tinggal puasa. Sebulan tahun 2010, 8 hari tahun 2020. Mana dia dah tak puasa 38 hari. Sekarang 2020 tak puasa, 2010, 2020. Di situ ada gandaan-gandaan itu lah. Sekali keluar 1,000 lebih kau. Sekali keluar lah.
Sebab gandaan banyak kali. Dah 10 tahun. Dia gandaan eh. Kalau saya baca pusat zakat Kuala Lumpur tu, dia sebenarnya eh, satu hari tu gandaan tu, satu fidyah tu satu hari tu, kalau tak puasa dibawa ke tahun, sampai tahun yang kedua dia jadi satu gantang tu jadi RM3 eh. Lepas tu ambil kata selamat, ambil RM4 eh. Jadi tak puasa 8 hari darab dengan RM4, darab dengan tahun gandaan. Contoh tahun gandaan 8 tahun ditinggalkan. 8 tahun ditinggalkan, darab kalau apa-apa keluar jumlah. Itu aku nak bayar. Kalau tak ada duit lah ustaz bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit asalkan habislah gandaan. Lepas tu puasa tu tak ada berganda. Puasa 10 hari 10 hari lah. Sebulan-sebulan lah. Puasa tidak berganda. Yang berganda itu fidyah. Lepas tu nak tengok boleh ganda ataupun tidak, tengok orang tu tak puasa disebabkan apa. Kalau disebabkan penyakit yang memang dia tak boleh puasa, 8 tahun memang sakit yang memang tak boleh dia puasa, tidaklah jadi gandaan-gandaan itu. Kalau disengaja ditinggalkan, tidak ganti tahun yang mendatang, gandaan pun itu jadi gandaan lah. Sebab sengaja kita tinggalkan. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang 1 tahun dah. Lepas 1 tahun tuan-tuan sekalian, kalau puasa itu sebulan, mana 11 bulan. Allah Ta'ala bagi peluang untuk ganti 30 hari ataupun 8 hari. Untuk ganti. Kalau sengaja tak buat, kita main tangguh-tangguh-tangguh, memang kena ganda lah. Itu Ustaz bagi tahu. Apabila kita nak kembali kepada fitrah, jadi kita kena terima. Kita pun bersyukur Allah Ta'ala bagi kita hidayah. Fikir bondo tu. Nampak? Nah, Allah bagi saya hidayah, Allah bagi saya kekuatan untuk bertaubat, bersyukur banyak-banyak ya Allah. Walaupun bondo tu fizikal zahirnya nampak susah, tapi yang batin tanda Allah Ta'ala sayang. Ibu ayah sekalian, makna Allah Ta'ala ingatkan balik hutang kita dengan kawan, ingatkan balik dosa kita dengan abah, dosa kita dengan omak, ingatkan balik supaya kita bertaubat dengan dosa itu. Ingat hutang dengan kawan, cari kawan, bayar balik. Sebab bondo tu tidak akan halal sebelum kita bayar. Orang tu minta tak minta, hutang wajib bayar. Allah Ta'ala bagi kita fikir, bukan nak membebankan kita. Allah Ta'ala sayang. Itulah mak beritahu. Ini kita nak fikir jenis dosa yang macam mana, yang bertepatan, yang berpadanan dengan taubat yang kita nak buat. Ha. Itu yang kita nak fikir. Soal mati, soal akhirat, soal syurga neraka, soalan di dalam kubur, Allah Ta'ala akan tanya. Jadi kita nak selesaikan di atas muka bumi ini. Ini kita nak selesaikan di atas muka bumi ini. Jangan ambil endah, lantaklah dia pun tahu pun. Ke akhirat buka balik. Dan lagi satu yang dahsyat, kalau al-alamatul al-kubra, yang akhir setelah Nabi Allah Isa AS wafat, akan datang dabbah, dabbatul minal ard. Dabbah ni akan menyusulinya matahari timbul belah barat ataupun selepasnya. Antara dua Rasulullah cakap dalam satu hadis. Dabbah ni tuan-tuan sekalian, dia akan bawa dua barang. Dia tak akan bunuh orang, dia tak akan sakit orang, dia bawa dua barang. Dia akan ziarah seluruh manusia yang ada pada ketika itu. Kalau kita hidup zaman tu, kita ziarah. Dabbah akan ziarah. Dia tak akan menakutkan orang. Lepas tu dia tak akan membunuh, tak ada, dia buat dua kojo ni. Pertama sekali dia akan bawa dua barang, satu cincin Nabi Allah Sulaiman, satu tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia bawa dua barang. Allah Taala perintahkan dia kojo tu. Tuan-tuan sekalian, apabila dia bawa dua barang, dia akan menasihati, dia akan kata dengan fasih, bahasa yang fasih. Kita pun faham, dia pun faham. Kalau orang baru nak semayang, dia berkata, adakah kamu baru nak semayang? Orang yang nak tutup aurat, dia berkata, adakah kamu baru nak tutup aurat? Dia buat keluar cincin Nabi Allah Sulaiman AS, letak ke orang tu, muka akan jadi hitam legam. Panggilan ketika itu, si kafir. Bawa tongkat Nabi Allah Musa AS, letak, mukanya akan bercahaya. Di situ kita tak payah selindung dah. Hari ini ramai orang selindung dengan agama. Hari ini ramai orang selindung dengan janggut, dengan jubah. Ramai selindung dengan perbuatan kebajikan. Padahal dia perompak yang berimusa. Waktu itu tuan-tuan sekalian, dah tak boleh selindung dah. Tak boleh selindung. Orang panggil, kalau nampak kita, hai si kafir, nampak muka hitam logam, hai si kafir, mari makan sekali. Hai si mukmin, mari makan sekali. Tak boleh nak sembunyi dah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita lupa akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, wa iyadzubillah,
Kalau diberi tongkat Nabi Allah Musa AS, alhamdulillah. Dan sebaliknya tuan-tuan sekalian, kalau muka hitam legam macam tu, memang hai si kafir. Apabila muka hitam legam tuan-tuan sekalian, confirm masuk neraka Allah Ta'ala, takkan keluar-keluar sampai bila-bila. Hai si kafir. Pada ketika itu tuan-tuan sekalian, Dabbah pun pergi tuan-tuan sekalian, 2-3 jam sebelum kiamat berlaku, Allah Ta'ala akan hantar angin sejuk. Kata Rasulullah, hantar angin sejuk, angin itu akan mengena kulit orang-orang yang beriman, yang muka cerah tadi, yang munafik ada iman sebesar zarah pun akan mati ketika itu, dan yang lihat kedahsyatan kiamat adalah orang kafir-kafir saja. Ha. Jadi itu sebab ulama bagi benda macam ni, ha, supaya naik fikir kita berpadanan dosa yang saya buat dengan taubat yang saya lakukan. Takut bondo tuan-tuan sekalian tersalah. Tersalah dekat dunia ni kita boleh ni balik. Tersalah dekat dunia kita boleh balik. Tersalah dekat akhirat, tersalah dekat alam barzah tuan-tuan sekalian, siapa nak tolong kita pada ketika itu? Siapa nak tolong kita? Itu sebab ulama suruh kita fikir. Jangan kita ambil mudah tentang taubat. Sebab ini bondo ini tuan-tuan sekalian, dia akan berlarutan sampai ke darul jaza, hari pembalasan. Duduk dalam kubur pun tuan-tuan sekalian, Rasulullah begitu orang yang ruhnya disimpankan di sijin, susah dalam kubur ni tuan-tuan sekalian. Diletakkan ruh itu di dalam rumah, rumah itu tertutup, lalu dibakar dalam keadaan bertelanjangan, lalu dibakar rumah itu. Itu baru alam barzah tuan-tuan sekalian. Bagaimana dengan alam akhirat? Mana benda tu makin susah. Dekat sinilah tuan-tuan sekalian, kita betul-betul nak fikir, kita betul-betul nak buat, kita betul-betul nak taubat dengan Allah. Kalau kita nak amal soleh, betul-betul kita buat tuan-tuan sekalian. Jangan kita rasa sangsi yang tadi kita bincangkan. Jangan kita rasa takut kita nak buat amal kebajikan, lepas tu kita tinggalkan, kita kategori orang munafik. Tidak macam tu. Itu syaitan nak melemahkan kita tuan-tuan sekalian dalam urusan kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh ulama bagi, maka ketahuilah bahawa perbuatan-perbuatan dosa itu pada kesimpulannya terbahagi kepada 3 bahagian. Okay. Dosa kerana meninggalkan kewajiban Allah Ta'ala yang difardukan ke atas anda seperti solat, puasa, zakat, kifarat dan lain-lainnya. Maka jalan melepaskan dosa ini ialah dengan cara anda mengqadha atau membayar sedapat mungkin daripada kewajiban-kewajiban yang anda abaikan itu. Yang Ustaz beritahu awal tadi, apabila kita urusan dengan Allah Ta'ala, tinggal kewajiban-kewajiban, wajib kita qadha, wajib kita ganti, wajib kita buat macam mana sekalipun, kita buat sekalian semampu yang kita boleh. Tak semayang 30 tahun, qadha 30 tahun. Tak kira lah macam mana pun tuan-tuan sekalian. Sebab kita bersalah. Sebab kita bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan macam tu lah. Adab taubat tu mana tuan-tuan sekalian? Adab taubat itu mana? Tak puasa, lepas tu tak puasa, kira pula fidyah, kira pula tuan-tuan sekalian, kira-kira kena bayar ganda, banyak pula, tak setuju pula, ni banyak mana, ni tak betul ni, padahal kiraan yang betul, ikut syarak, apa ini mahukan dalam agama, ni tak betul, tak payah menyusahkan orang, habis ya. Ha, jadi bondo ni kita kena, nak tak nak kita kena tahu, sebab kita dah salah. Kita pun yang tadi Ustaz beritahu, apabila kita nampak benda tu jadi borek tuan-tuan sekalian, sebenarnya Allah Ta'ala sayang kepada kita tu. Allah Ta'ala izinkan kita bertaubat sebelum kita mati. Alhamdulillah, ingat, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Itu yang kita nak rasa dalam kehidupan kita. Kita pula jadi penentu tuan-tuan sekalian. Tak boleh ni, banyak orang ni, mengarut apa benda eh. Itu yang sepatutnya dibuat. Orang tanya Ustaz, dulu lama ya Allah Ustaz, lama tak semayang Ustaz, 15 tahun, 20 tahun tak pernah semayang. Macam mana nak buat Ustaz? Umur baru, umur dah 70, umur dah 60, kalau nak ganti 30 tahun mohon tidaklah. Nah, taubat dulu dengan Allah Ta'ala, sungguh-sungguh bulat mahu bertaubat, lepas tu ganti mana yang boleh. Yang keadaan yang lain ni urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu yang jadi kesilapan bagi diri kita ni, yang kadang-kadang kita nak faham konsep taubat ni. Kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian, kita tak taubat lagi, tapi kita dah runsing benda tu. Dah tahu awak runsing dengan dosa yang ada, lepas tu amaran dan celaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pendosa ini. Jadi jalan ya tuan-tuan sekalian, taubat dulu, sesal dulu apa yang kita buat ni, benda yang salah, minta ampun ya Allah, tak nak buat lagi ya Allah. Buat yang tu dulu. Ini dah lah tak taubat, lepas tu runsing tuan-tuan sekalian, langsung tidak bertaubat, putus asa dengan rahmat Allah Taala. Itu yang menjadi kesalahan dalam konsep kita nak
bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau bono kena ganti, ganti. Puasa ganti. Zakat bayar. Kalau tak bayar, lama tak macam mana tak bayar, kena bayar. Sebab itu hak orang. Kifarat dan silan, Allah Ta'ala ada kena kafarah, bayar. Lepas itu dan lain-lainnya. Kena ganti ya. Kena bayar. Nak buat pori. Yang selalu orang apa? Tak apalah Allah faham lah. Allah Rabbi, itu bisikkan syaitan tuan-tuan silan. Tak apalah Allah faham lah. Dulu saya jahil. Senang. Dulu saya masuk kalau cakap bono tak semayang ke 8 boleh tahun tak semayang, dulu saya jahil, sekarang kena buat betul-betul. 8 boleh tahun punya dosa tu kena ingat, lepas tu bono ganti wajib ganti. Berpadanan lah, ganti balik tuan-tuan sekalian. Kalau ingat yang ustaz bagi tahu tu, bini kita kat rumah tu dah tanya ke belum solat waktu waktu dia muda-muda dulu, dah tanya ke belum berapa banyak dia tinggal ke semayang. Hidup dengan dia kat juga 40-30 tahun, cucu nak kat 8 boleh tanya pun tidak lagi. Kau orang semanjang orang luar dah tanya aku belum, isteri kat rumah nak tanya tuan-tuan sekalian mengenai bondo yang pernah dia tinggal. Tanggungjawab kita suami, kalau suami tak tanya tuan-tuan sekalian, akhirat Allah Rabbi, apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita guna makhluk kat rumah 30-40 tahun, tanya mengenai semayang tinggal dulu pun tak pernah. Saya rasa banyak lah bang. Banyak berapa ya? Cuba kira. Kena bayar fidyah, kena bayar berapa, kira. Ataupun abang cari duit bayar fidyah untuk kau, sebab tanggungjawab abang ni. Tak boleh nak lepeh macam tu. Itu yang ulama' baik tu. Apa yang kita nak taubat tu berpadanan apa tidak, ataupun tidak dengan taubat yang kita nak buat tu. Dia tak boleh main Allah faham, Allah faham, tak apalah. Berhutang orang tak apa, dia dah halal kena. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian dia halal pun tidak. Kita boleh bayar bukan tak boleh bayar. Cari tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak jumpa waris, lost contact, kita kena buatkan sedekah untuk dia. Ni bahagian ni yang kita nak bayar ni. Tak jumpa orang nak bayar kat siapa, sedekah kat masjid. Buat amal untuk dia. Tak apa, tak jumpa dah, habis dah tu. Okey, habis lah halal ya. Bah kau halal, malah halal macam tu. Tak boleh. Nak jawab apa di hadapan Allah Ta'ala nanti. Dah lah hari ni tuan-tuan sekalian, perangai manusia makin lama makin pelik. Dengan keadaan fizikal dunia yang orang yang berautoriti tuan-tuan sekalian bagi tahu batu yang besar asteroid tu nak dah selisih dengan bumi, semalam selisih dengan bumi tuan-tuan sekalian, 23 hari bulan nak selisih dengan bumi, hari Ahad pagi tu 7 lebih tu. Jadi bondo ni tuan-tuan sekalian, makna dia tanda-tanda nak berakhirnya alam ni makin dekat, makin dekat. Kita pun lagi tak runsing pun dengan dosa-dosa kita yang lalu. Runsing bukan bermakna kita jadi putus asa ataupun jadi beban. Runsing kita bersyukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala bagi kerunsingan ini, lepas itu terjemahkan dengan ibadah. Kita runsing, kita tak sembahyang lama taubat kan, terjemahkan dengan ibadah. Apa maknanya? Ganti ya. Sebelum ganti, kita mengakui apa yang kita buat itu benda yang sah, benda yang salah. Jangan kita lagi manu, lagi risau nak mati, nak risau nak mati. Sembahyang tak ya. Saya jumaah tak ya. Risau ya Allah, risau nak mati lah. Tapi itu sembahyang jumaah tak ya. Buat amal tak ya. Puasa tinggal ya. Itu buat ya. Allah Rabbi. Kuek ya pergi mancing. Sampai 2-3 pagi. Subuh gajah. Gunsing. Tapi gunsing tidak diterjemahkan dengan ibadah. Apa nak jadi? Apa yang kita dapat tuan-tuan sekalian kalau tidak diterjemahkan dengan ibadah? Okay. Jenis yang kedua, perbuatan-perbuatan dosa antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti minum arak, memukul kecapi. Maksudnya ialah segala jenis alat hiburan yang melalaikan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Alat-alat ini pada pandangan ulama tasawuf adalah terjumlah daripada pendorong dan menjerumuskan seseorang kepada maksiat. Main gitar, main drum. Ini orang main gitar, main drum, marah ni. Memukul kecapi. Maksudnya, alat hiburan yang melalaikan hati. Kalau bergondang, yahanana tak melalaikan hati. Maknanya kita zikrullah, membesarkan Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jangan tuan-tuan cakap yahanana tu haram pula. Tak ada. Dia zikir tu kan, betapa bertuahnya kami, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tak ada masalah. Bahkan main dalam masjid pun tak ada masalah, kata ulama. Boleh. Kalau yang betul-betul berpegang, tak nak alat-alat muzik ni main, okay masjid, tak kira lah gondang, tak kira apa. Tapi ada sebagai ulama itu tak ada masalah. Asalkan benda tu tidak melalaikan. Kalau drum, gitar, piano, benda tu confirm lah tuan-tuan sekalian. Melalaikan. Sekarang ni nasyid kan banyak bunuh tu.
Ada sebahagian ulama cakap tidak menjadi masalah jika kalau tidak melalaikan hati. Jadi kita lihat di sini, bondo memukul kecapi ni, kita main alat muzik ni, bondo yang melalaikan hati. Langsung muziknya tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak menyentuh hati kita mengingati Allah Ta'ala. Nak dengar lagu lama-lama dulu, Ahmad Jais kau itu ini, air mata meleleh. Sebab apa itu meleleh? Bukan ingat dosa, ingat makwa tinggal dulu. Ha, ambil. Ni, leleh mata, nangis. Sebab apa? Kerajaan kau nak bubar, nangis. Tak nak macam tu, benda yang tidak membesarkan kepada Allah Ta'ala. Okay. Makan riba dan seumpama itu, maka jalan keluar daripada dosa ini ialah dengan anda merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa itu, serta tetapkan tekad hati anda untuk meninggalkan daripada mengulangi perbuatan-perbuatan dosa seumpama itu buat selama-lamanya. Okay, yang ini tuan-tuan sekalian, yang tak ada kaitan dengan kewajipan. Tadi semayang ada kaitan dengan kewajipan, kita tinggal wajib ganti. Yang ini kalau kita minum arak lah, itu inilah, makan riba lah, bono kita lagi, kita taubat dengan Allah, ya Allah tak nak buat lah, ya Allah janji, ya Allah kita nekat tak nak buat, bulat hati kita mahu bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang awal tadi, kalau kita tinggal semayang, puasa tinggal, wajib ganti, wajib ganti. Kafarah tak bayar, wajib bayar, wajib bayar. Zakat tak pernah bayar 10 tahun, kena repeat balik apa yang kita tak bayar dulu, wajib ah, wajib bayar. Ha, tak boleh tinggal macam tu. Nah, itu jenis yang pertama, jenis kedua, jenis ketiga, ini yang paling payah. Ini paling payah, taubat ni. Perbuatan-perbuatan dosa antara anda dan hamba-hamba Allah, atau dengan kata yang lain, dosa sesama manusia. Inilah dosa yang paling sulit dan paling sukar, dan ia pula kepada beberapa bahagian. Kadang-kadang terdiri dosa antara anda dengan orang lain itu pada harta, diri atau nyawa, maruah, kehormatan dan agama. Ha, dosa sesama manusia ni tuan-tuan sekalian, dosa yang paling sulit kata ulama. Selagi orang tu tak halal, maka tak halal. Jadi kau ingat balik tuan-tuan sekalian, ya Allah, itu sebab nak wek anayung ke orang ni tuan-tuan sekalian, kau ingat baik-baik. Nak wek dengan adik-beradik, dengan mak ayah kau, kau ingat baik-baik. Jangan ingat kita dah pergi surau, pergi masjid tuan-tuan sekalian, kita lapeh macam tu, apa yang kita buat dengan orang dulu. Ha, ini dosa yang paling susah. Itu sebab apa benda kita nak anayung orang, nak itu orang, nak ini orang tuan-tuan sekalian, pastikan kita fikir dulu dia punya kesulitan dan dia punya kesusahan. Pernah orang tanya, ustaz, ustaz, kalau kita hutang orang macam mana ustaz? Jadi jawapan saya, tak boleh apa, kena ganti. Kalau kita tak mampu ustaz, ya. Kalau Johnny tak mampu, memang betul-betul kita nak ganti. Lepas tu kita tak mampu nak bayar lagi, tak ada masalah. Kita kena minta maaf orang tu lah. Kalau kita janji bayar bulan 1, lepas tu duit tak ada bulan 1, memang betul-betul tak ada. Bukan Johnny kita minta tangguh-tangguh, memang Johnny tak nak bayar. Kita memang tak boleh bayar ustaz, memang tak ada duit, tak ada keperluan. Minta dengan kita minta maaf, tak boleh bayar, bulan 3 bayar. Lepas tu bulan 3 tak boleh bayar. Orang tu marah kita. Kita tak boleh bayar apa-apa. Sebab kita berhutang orang. Kadang-kadang orang yang bagi hutang ni, togo kita, marah kita, kita maki dia balik. Ha, ini masalah hari ni. Macam kita nak minta harta dia, padahal kita nak minta harta kita. Dia pula maki kita. Ini masalah. Waktu minta tu sekalian, lembut lidah pada gigi. Apabila itu, apabila kita memang tak boleh bayar. Memang kita tak boleh bayar. Memang tak boleh bayar. Keperluan dah tak ada. Kita kena minta halal kat dia. Kalau dia tak nak halalkan apa yang kita berhutang, kita pun tak boleh marah. Sebab itu harta dia. Harta dia memang tak boleh marah. Jalan akhir apa ustaz? Jalan akhir apa Rasulullah ajar? Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Hati manusia Allah Ta'ala yang pegang. Minta dengan Allah supaya dia halalkan apa yang kita ambil. Sebab hati itu adalah milik Allah Ta'ala. Habis tak ustaz? Itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Itu sebab nak buat dengan orang ni kena hati-hati. Memang kat dunia seronok. Nah, kono main ni. Tapi apabila sampai dekat akhirat tuan-tuan sekalian, jadi masalah. Allahu Rabbi. Ini tuan-tuan sekalian perihal taubat. Neh. Ha, ini perihal taubat. Jadi masing-masing kita mesti kita ingatkan kita akan mati. Jadi kono buat betul-betul tuan-tuan sekalian perihal taubat. Kita jangan jadi bondo tu satu bebanan. Jadi bondo ni satu bebanan, lepas tu masuk syaitan suruh kita tinggalkan, tak payah fikir, itu bisikan syaitan. Tak payah fikir, tak payah bayar, tak payah itu, tak payah minta maaf, itu bisikan syaitan. Ingat tuan-tuan sekalian, itu bisikan syaitan. Tak payah buat, Allah fahamlah, itu bisikan syaitan. Jangan kita main-main tuan-tuan sekalian perihal taubat. Deh. Ha, jadi masya-Allah nanti kita sambung muka surat ke-54. Kita sambung pula tuan-tuan sekalian mengenai dia cakap ada lagi dia punya bahagian-bahagiannya, beberapa bahagian bagi orang yang buat salah dengan sesama manusia. Nanti kita bincang
macam mana kita nak selesaikan masalah jikalau urusan kita sesama manusia. Ha, jadi kita bincang insyaAllah, nanti kita bincang lagi pukul 54 dan seterusnya perihal tau, perihal taubat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, neh azam. Jadi kita pun nak jadi manusia Allah Subhanahu Wa Taala yang beramal soleh. Lepas itu kita nak merebut tempat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tompek itu semua dah ada tuan-tuan sekalian, tapi kita tak tahu tompek itu kat mana. Jadi kita kena rebut. Allah Taala dah bagi jalan untuk kita rebut. Rebut betul-betul tuan-tuan sekalian. Neh, rebut betul-betul dengan jalan beramal soleh. Dengan jalan buat kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Neh, jangan kita rasa bono ni yang tak puas biar dan dapat yang terakhir pun tak apa. Tuan-tuan, terakhir masuk syurga dia kena gondam tu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam neraka bukan sekejap dan sekilan, berjuta-juta tahun. Wa iyadhu billah. Jadi mudah-mudahan kita minta dengan Allah kita jauh daripada sengsara dan azab ini tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang apa bertepatan dengan hadis dan ayat Al-Quran, memang nak dokek lah akan kehancuran alam yang fana ini. Memang alam ni akan hancur, memang akan hancur, tapi kita tak tahu tarikh Allah Ta'ala akan dalam keadaan terkejut, dalam keadaan kita pun tidak disangka-sangka. Kita kena selalu persediaan dalam amal kebajikan ini. Neh, mati pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi tahu bila kita mati. Tahu-tahu dalam tidur, tahu-tahu dalam ni, tahu-tahu tengah berlari, tahu-tahu tengah bercakap, tahu-tahu tengah makan. Nah, jadi masya Allah tuan-tuan sekalian, banyak kita dengar orang kembali kepada Allah macam tu. Jadi kita tak nak kita ni jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sempat bertaubat kepada Allah. Jadi sentiasa kita melakukan persediaan istighfar banyak-banyak. Nah, yakin dengan Allah, Allah Taala akan tetapkan hati kita, bulatkan hati kita hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa selesa hidup atas muka bumi ni. Tempat selesa kita kat mana tuan-tuan sekalian, tempat selesa kita syurga Allah Taala sahaja. Atas muka bumi ni kena berkojo, kena berkojo, sebab inilah tertib kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah susah tuan-tuan sekalian, pergi Taif susah, pergi dakwah susah, nak sampaikan dakwah susah, kehidupan Nabi susah tuan-tuan sekalian. Banyak dugaan dan rintangan Allah Taala bagi, sebab dunia ini tuan-tuan sekalian bukan kehidupan kita yang kekal abadi. Kalau dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah walaupun sebelah kepak nyamuk, kata Rasulullah, Allah tidak akan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Hari ini tuan-tuan tengok yang kaya hari ini kafir, yang bosak kepala hari ini orang kafir. Nah, Allah Taala nak bagi tahu kita ni tuan-tuan sekalian, fikrah kita jangan jadi macam orang kafir. Fikrah kita adalah ya ayyuhalladzina amanu, fikrah orang-orang yang beriman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Bezo tak kita tuan-tuan sekalian dengan orang fasik? Kata Allah, ya la yastaun. Nah, tidak sama sekali perbezaan kita dengan orang kafir, tidak sama sekali. Jadi masya-Allah kita nak jadi orang beriman, kita nak jadi orang yang betul-betul beramal soleh, bertakwa kepada Allah Taala. Sekian saja nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Aku li qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah, salatul subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi.